anggap aja GTA Haze. Orang noob. Iyalah, eh kok gue udah level 2 aja? Dan temen gue di sini tiba-tiba udah level 2 lu sih. Iya. Lu udah main gue. Lah. Tutorial dimainin. Ini kan naik tutorial. Level. Oh iya, ngelarin tutorial nambahin challenge. EXP-nya naik. EXP di sini tuh jadi pakai challenge, guys. Akhirnya enggak tutorialnya enggak anjing. Dia enggak tutorial sama sekali. Dia enggak pernah main PD, dia enggak tutorial, cok. Ada tutorial awal lu begitu masuk game tuh disuruh tutorial, ada. Udah, gue ready aja udah. Orang lu enggak nambah level lu berarti lu enggak tutorial. Wah. Ada lu padahal lu. Enggak, tutorial nambah level lu. Wah, kacau. Wah, keterlaluan nih Akyong nih. Wah, berarti dia. Oke. Jadi kita mau diem-diem ogah saya nih. Tergantung si kon panjang enggak sih? Oke, kalau itu mau lu, gua jadi di sini guys. Mereka berdua akan bergerak, gua akan diem dan gua tidak akan ngomong apa-apa mengenai clue. Oke. Karena kalau gua turun gua udah tahu kan maksudnya celah-celahnya kemana aja. Jadi gua akan membiarkan lu berdua berpikir gimana cara kita masuk ke sini. Oke. Kalau gua ini pertama kali main gua. Gua juga PD, pertama kali main. PD malah lu pertama kali main ya? PD 2 kayaknya udah lupa gua. Ya gua juga sama. Tunggu guys. Izinkan aku untuk setting dulu ini karena FPS-nya drop parah. Bentar ya. Betul, ya. Full gimana? Saipul boleh. Woi, Saipul boleh. Saipul lagi ngerokok nih ya. Woi, Saipul Jamil. Ini lu high atau apa settingannya? Low semuanya. Gua berat low, ada emang. Yang medium, lumayan berat. Iya, gua low. Saya pakai laptop ini teman-teman. Oke. Jadi bangnya tuh ada di situ tuh namanya SCB. SCB. Kalau misalkan kita ini Saipul Camil Bang. Saipul Camil Bang. Oke. Nah, kita harus ngerampok di situ. Oke. Kok tampang lu kayak ini sih, Bang? Terbang ya pertama ya. Kayak orang jualan sisa. Dan kalau lu ngikut tutorialnya, ikut pulang sama Abang yuk. Kan ada tulisan public area kan? Hey, Neng, ikut pulang sama Abang yuk. Kalau public kita bisa jalan. Bebas. Kalau private, lu harus sedikit diam-diam. Tapi kalau ketahuan nama polisi satpamnya, itu lu akan diantar keluar, ikutin aja. Kalau lu yang nih. Secure area, itu lu langsung diborgol kalau ketahuan. Secure area, oke. Nah, tutorial nih, nah ayo gue mau ikut Nigo ya. Jadi gue kan diem aja guys. Kita lihat nih dua noob ini beraksi nih. Enter the bank. Kita akan masuk dengan pintu utama, bro. Oke, dia mau masuk dengan pintu utama. Get past the security gate. Oke, security gate-nya di sebelah sana. Nah, tujuan kita, nih kalau kalian mau lihat nih ya. Tujuan kita adalah ke dalam situ tuh. Gimana pun caranya kita harus ke dalam situ. Oke. Disable the security system. Nah, ingat ini ada kamera. Orang kalau ngelihat lu lagi lockpick langsung ketahuan. Cara marking gimana, Bang? Cara marking? Tanda tengah. Oh, iya. Mau setengah. Halo, Mas. Pin-pinmu berapa, Mbak? Ada yang ketahuan siapa tuh? Tiba-tiba tanda tanya. Igo lagi masuk sono. Gua ada kamera. Ini kita main di normal ya, guys. Ini enggak terlalu susah. Gua berhasil lockpick. Ya udah, aman. Oh, ada guard. Oh, Igo ketahuan. Halo, Pak. Ada apa, Pak? Ada yang mesti saya bantu? Oke, Pak. Aman, Pak. Saya ikutin ya, Pak. Tenang aja, Pak. Ambil tuh, Goy. Tuh, itunya tuh. Kartu. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah membantu. Teman saya masih ada di dalam, Pak. Oke, Pak. Kamu ketahuan nggak? Tidak. Tidak aman, bro. Oke, gua akan diam aja. Ini kayaknya videonya 100 jam ini.
Lu kenapa lu nyalain Kyong? Kan katanya ngelur katanya. Oke. Kalau itu mau lu ngelur dia. Wait, Akyong. Dad. What? Halo Bang. Wait. Nah, yuk gua akan ngikutin lu aja, lu pada kemana gua akan jadi. Ini kalian anak bebeknya. Wes, di sini ada penjaga, Bro. Kenapa kalian jongkok? Kenapa enggak brutal aja, guys? Mau brutal? Makanya gua bilang tadi si kon panjang. Jadi kalau misalnya kita ketahuan ya brutal kita. Oh, pecundang. Oke, kalau lu mau langsung berini, langsung tembak-tembakan nih. Gua mah pilihan kedua itu sama lu pada. Oke. Masalahnya di mana tempat disable security systemnya di mana, Cok? Ada kamera. Ada kamera, ada dua kamera di sini. Oh shit. Find the executive deposit box. Shit, apa tuh? Ini kamera siapa sih, Kyung? Itu kamera yang di lorong itu ada kamera, Cok. Goy, gue mau kesini, Goy. Ini apa nih? Oke, gini, Goy. Ini apa nih? Armor nih. Keycard kan? Pegang gua. Iya. Keycard itu di sini nih ada gunanya. Kalau ini yang A itu butuh yang warna merah. Kalau yang B, keycard yang lu pegang sekarang itu gunanya untuk ke sana kalau di sini. Tanda gua. Oh, ayo kita ke sana, Goy. Bisa mungkin kita ke arah sini. Nih, di sini nih. Lu bisa masukin nih keycard blue, keycard required. Oh, pakai gue. Nah, ini adalah tempat di mana orang akan ini gimana cara pingsan ini? Gimana caranya kita bunuh? Pertama, gue harus maskeran. Ini gue kasih tau dulu aja ya. Terus kita ini take down aja udah. Oh. Tapi ini sama sekali. Nah, ada radio. Oh ya, yeah, hi. Iya. Ini harus dijawab. Jawab. Udah jawab. Ini nggak boleh kelihatan ya, sama yang di sini ya. Jadi pintunya harus selalu ketutup. Nah, sekarang ini udah mati, kamera udah aman. Oke, kamera aman. Kamera udah aman, nggak bakal ada bunyi-bunyi lagi. Ini namanya security room lah kita ngomongnya. Oke. Ini orang kenapa disangkutin di sini nih? Ini sengaja. Siap, terkeluar ya. Siap. Nah, kalau lu udah maskeran, nggak boleh ketahuan sama civilian sama sekali. Oke. Tapi lu bisa lepas masker lagi kan? Nggak bisa. Oh. Jadi, selamat bertugas teman-temanku. Oke. Oke. Iya Pak, ada apa Pak? Turn off the power gate. Turn off the power gate, di mana power gate-nya? Power ini gate. Ini kayak main ini ya? Iya Pak. Siapa? Dia ada pegang keycard lagi nggak, Goy? Ada. Ada keycard merah. Nah, ini kayak main werewolf ya, kita harus. Kalau gitu? Oh, bawa bang. Gua buka pintunya bang. Buka pintu. Udah. Masuk. Gua blokir. Did you guys see that thing going on next door? Sure looks interesting. Why don't you check it out? Okay. Gua mau buka. Lah. Dah. Oke. Okay. Kenapa tadi enggak langsung lu pingsanin, Bang? Bang, karena masih di luar. Bang, di dalam kayaknya ada orang lagi nih, Bang. Itu enggak bisa kelihatan ya? Enggak bisa. Lu bisa tandain di dalam ada kikar, orang apa kagak? Keycard udah diambil belum? Keycard tadi di Igo itu. Kalau lu lihat di kiri bawah, oh, ada dua keycard ya. Nah, biru sama merah. Nah, ini nih. Hack. Siapa? Gua hack kah? Amin. Silakan. Gak boleh kelihatan ya. Lu ngelakuin hal ilegal apapun gak boleh kelihatan. Iyalah, itu di dunia asli juga begitu, Bro. Oh, sukses.
Oke, berhasil. Nah. Turn off masih, tapi yang power gate belum. Electrical power source di mana tuh? Oh, kita harus cari source listrik. Oke. Betul. Biasa listrik lantai bawah enggak sih? Enggak mungkin di atas, coy. Gua ke bawah dulu deh. Itu teman kita kenapa tuh cuman gabut doang tuh si Chain situ? Ya emang kayak begitu. Buat ya. Igoy ke atas, Akyong ke bawah. Ya gua coba ke bawah. Di atas, bro. Di atas ada guard enggak sih? Gua lupa. Oh, ada orang di situ. Mana? Ada enggak? Conference room. IT help desk. Ini secure area. Oh, ini apa? Iya, kok. Lur deactivate buat apa sih ini? Decoy. Decoy guardnya biar dia datang ke sana. Oh, ini kalau kita langsung ketahuan langsung di borgol nih ya. Secure area soalnya nih. Gua enggak tahu ya di sebelah mana ya. Soalnya beda nih. Harusnya di bawah sih sebentar. Ih, kenapa lu enggak ada bawah? Gua di atasnya udah. Iya. Gua coba cari-cari di bawah ya. Oh, anjing. Ya, Kyong, ketahuan lu. Ikutin, diamin aja, ikutin bulatannya. Oke, Bang. Bulatannya, bulatannya di mana? Udah nih, gua ikutin bulatannya nih. Oke. Apaan nih? Ya, Pak, maaf, Pak ya. Maaf, Pak. Power gate-nya gua tahu sih di mana. Cuma gua biarin aja lupa ada yang. Oh, ada penjaga. Baik, Pak. Oke, clue. Power gate di lantai 1. Oh, di lantai gua berarti. Keluar nih. Oh, ada bandage. Gua siap-siapin ini eksekutifnya lah ya. Gua bantuin situ aja. Keluarnya di lantai 1 paling bawah. Iya, gua paling bawah nih. Tuh, nggak boleh lari. Kalau lari ntar dia juga gitu juga, selain ngelur. Du. Gue mau ngeliat ah. Kah? Di mana? Wah, ini conference room, bukan. Wah, sepertinya Igoy hampir. Nah, akhirnya. Bener nggak sih situ kan? Enggak bisa diapa-apain. Oh iya, belum ya. Baru ini dulu ya. Ntar gua buka pintu ini dulu. Supaya kita bisa kabur dengan cepat. Jadi kiri kanan nih itu kantor ini gua itu kantor ada kantor manajer, satu conference room, tapi conference room enggak ada apa-apa. Wes, siapa tuh yang ketahuan? Igoy. Ntar, gua tahu tempatnya. Sabar. Ya, Pak. Oke, Pak. Anjir, kenapa dia harus keluar ke sini sih? Kan kita keluar dari sini. Please stay out of the restricted areas. Oh, oke. Okay. Gua jadi harus ikutan keluar sama Igo. Gue. Kalau enggak dua-dua kita diusir, Goy. Iya. Yeah. Maintenance-nya di mana nih? Security gate. Maintenance room ya. Bar ini tuh nggak ada lead guardnya nih. Lead guardnya masih di sini tuh. Distrekin dulu, Bang. Ada radio di situ. Lu distrek aja dulu. Nggak mungkin bisa dong. Kan ini depan gua, Kyong. Oh iya. Terus gua udah maskeran. Gua udah nggak mungkin di escort keluar kayak lu. Ya udah, gua yang muter. Sabar. Udah nggak jalan lagi sih. Ntar dia jalan. Tunggu ya. Harus santuy dikit ya. Oke, di sini banyak. Kalau mau cepet, cepet sebenarnya kita langsung ini sih. Barbar. Tapi kalau bisa barbarnya itu sebenarnya pas kita udah masuk. Karena kalau enggak kita harus. Masih ada enggak orang? Masih. Masih tuh. Wah.
Wah, ngebug dia nih, enggak mau jalan lagi. Ya udah gua kalau gua korbanin ntar disuruh bukanya di sini lagi. Lu kenapa enggak muter ke depan? Bisa enggak? Enggak bisa nih ditutup sini. Oh, bisa. Bisa itu. Yaudah, sabar. Gulur. Tumben banget ya masih di sini nih. Biasanya sabar, gulur. Oke, luring. Oh, berarti di ruang ini ya? Langsung gue iniin aja orangnya. Bukan di sini juga. Shit. Let me go. Diam. Aduh. Kau diam. Di sini, guys, Aduh. Oh, di dalam situ. Di dalam itu. Oke. Oke, enggak apa-apa, biarin dia escort lu, gue. Ambil barang-barang yang lainnya deh. Langsung masuk, Yong. Langsung masuk di sebelah mana ya? Pas. Oke, siapa? Dalam sini di mana ya, gue? Oh, ini. Cakep. Oke, okay, cakep. Flip the depan lu. Switches. Lurus aja, Yong. Ah, Yong, pintunya kenapa enggak ditutup? Kita ada orang di sini. Sabar. Golur lagi, golur. Itu ada orang jadinya. Okay, time to go. This area is off limits. Aduh. Kyong, biasain tutup pintu, Kyong. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku ketangkap. Ini hampir aja gua ketahuan nih gara-gara nih orang nih. Gara-gara Kyong enggak tutup pintu nih. Don't wander off again. Iya, Pak. Siap. Maaf, Pak, ya. Oke, Pak. Wah, bertambah tuh lagi. Security-nya enggak mau cabut. Masih di situ di sialan. Switch-nya ada 2 dalam situ. Bisa dilur enggak di situ? Dapat duit. Ini lama banget nih. Paspornya. Gua bunuh aja lah. Guard over there. Flip the red switches. Switch-nya. Sabar, Bang. Oh, dia iya, lagi bener. Lewat. Biar gua nginin. Switch-nya di dalam sini cuma ada satu. Oh. Lu. Ikutin. Entar gua lur ya. Enggak ada lagi kan di ruangan ini, gua lur ya. Mm-hmm. Sip. Ya, dia datang. Sip. Tolong. Tolong gimana? Tolong apa yang mau ditolong? Gua tutup. Sabar. Gua masukin dulu orang-orangnya di sini. Emang psikopat si Bumbung. Ada yang bisa lur lagi enggak? Oh, ntar aja lah, dia lagi ntar dia juga jalan kok ini orang. Tunggu aja. Satu lagi switch-nya di mana, Bang? Switch-nya di sono, cuma kita harus tahu warna apa nih. Right, warna apa nih? Sabar guys, gua turun nih. Tulisannya ada warna apa enggak gue di atas? Ada, tenang aja. Bisa dilur lagi enggak? Enggak bisa, gua sama Bambang dalam sini. Nunggu. Orang dia ngadep situ ya? Dia ngadep situ, gue bisa lewat gak sih? Bisa. Kalau mau gue bunuh nanti nih. Dia muter balik, gue tarik. Ah, dia muter balik. Tapi kalau gue bunuh, kita pakai 2 radio. Gimana menurut lu? Gak usah deh, Bang. Bunuh aja. Bunuh aja. Pintu luar nggak ditutup lagi.
Udah. Open the vault. Ini udah dalam langsung eksekutif langsung. Di atas. Kita butuh eksekutif sekarang. Oh, di atas. Ada di atas eksekutifnya. Oke, okay, aku ke atas. Awal langsung pakai ini loh, langsung stealth loh guys. Gokil. Aku ke atas. Lantai berapa? Lantai 2 kan ya? Grab and execute. Berarti kita langsung ini, Bang. Langsung pakai topeng. Lu enggak usah sih, enggak masalah sih. Maksudnya yang penting kan gua. Eksekutifnya tuh ada di sini nih biasanya nih. Dia pakai baju rapi sekali. Nah, ini eksekutifnya nih. Udah. Oh, pakai baju jas dia. Oke, kita harus dorong dia ke eye scanner. Sini, ikutin gua ke bawah. Ke bawah. Nah, sini enggak ada penjaga lagi, aman. Bukan penjaganya, orang-orangnya. Orang-orang biasanya nih. Yang begini-begini nih. Oh, oke, oke. Gue sama sekali enggak boleh ketahuan sama mereka soalnya. Tutup, Gyeong. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa ditutup. Unlock the manager's computer. Oke, oke, gua ke ruang manager. Udah gua buka kok. Itu di dalam enggak boleh lari-lari ya. Lu jangan lupa tutup pintu tuh. Gua liat lu enggak tutup pintu tuh. Berapa kodenya? Sebut, Kyong. 7289. Bentar. Enggak, bukan kayak gitu, Goy. Lu harus ngelihat itu kan ada 369 tuh yang key fingerprint-nya. Apa yang 364 Oh, 9369. Ada 4 kode di sini. Yang pakai itu 9369 kayak gitu. Nah, terus open deh. Udah deh kita masuk deh. Nah, gini, sabar, jangan lockpick dulu. Apa? Jadi di sini itu ada die pack kita ngomongnya. Nah, die pack ini akan meledak kalau kita nggak pencet. Jadi kita harus masuk terus disable dulu semuanya. Oke, okay, oke. Okay. Siap? Jadi pakai topeng langsung nih? Enggak usah. Oh, enggak usah. Siap? Siap. Yang di disable yang mananya? Gua ambil ke kiri ya. Nah, lu coba ya nih. Tuh. Oh, udah. Nah, ini harus didisan. Kalau enggak ntar harganya jadi kurang. Udah. 88-nya udah. Ambil dah. Ambil duit. Ambil duit dah saatnya. Nah, keuntungannya apa kalau lu enggak maskeran? Keuntungannya kalau lu keluar, lu enggak bakal dicurigain. Kalau di area publik. Walaupun lu bawa tas gede gaban kayak gini. Oke. Itu keuntungannya. Keluarnya? Lewat sini. Wah, area publik, bro. Langsung, Goy. Nah. Enaknya gitu. Oh iya. Pak, baru tarik duit, Pak. Duit banyak, Pak. Segede gaban tapi ya. Iya, 2 miliar, Pak. Mau beli ini, Pak. Mau beli panti pijit. Gitu, guys. Oke, jadi nanti yang berikutnya gue sama sekali gak akan ngasih apa-apa ya. Lah, ini kan simple, Mang. Lu harus kasih tahu tipis-tipis lah, biar nggak kelamaan. Enggak, tapi duit. Ini kok emang EZ kok masih normal, Goy. Iya, nggak inilah, nggak susah. Mana duit kok? Oh, udah loot. Ntar gue kasih yang susah. Amsyong. Oh, gue diborgol. Shit. Ya, lu langsung main masuk aja. Sabar. Ntar gue bukain. Tapi abis ini lu nggak bisa keluar lagi. Lu udah pasti pakai masker. Oke. Tenang. Kita udah gak bisa ngebunuh lagi ya. Ya. Tenang. Akyong masih... Akyong masih aman. Lah, udah. Udah semua. Belum. Ini si Change bisa gak sih bantu, anjim? Udah cuma tinggal satu itu doang, polisi yang sekitar sini. Emang? Ambil ya. Duitnya.
Eh, Chance, ini kita bisa suruh NPC ngambil juga gak sih? Gak bisa. Makanya gue bilang NPC-nya tuh goblok. NPC-nya cuma nongkrong-nongkrong doang. Dia ngebantuin kalau tiba kalau misalkan kita masuknya ini brutal. Brutal. Duitnya ada yang banyak ada yang dikit ya, ambil semuanya nih. Ambil aja semuanya. Gua jadi kurir JNE gini, coba gua pengen buka salah satu ini. Karena cuma lu doang Kyong yang bisa Kyong sekarang Kyong. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya, yeah, oke, okay, oke. Okay. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Bambang. Bambang. Kukukuk. Dah. Nah, belum masih ada duit-duitnya. Susahnya kita adalah kita harus lewat belakang, Boy. Tapi kita harus nungguin Akyong dulu nih. Oke. Masih. Wah, masih banyak banget, Ajem. Gua sama Igo udah pake masker. Aduh, siang-siang bolong maskeran ya kan? Tapi kalau yang gampang barbar emang ya, emang ya? Enggak juga, karena orangnya apa? Polisinya sakit loh. Dan yang... lu harus ngebobo nih. Lu lihat atas sini nih, Goy. Nih itu kan beda sendiri kan tuh warnanya kan? Yeah. Nah itu ntar bakal dijebol. Nah nunggu jebolnya tuh lama. Yang jebolin kita apa polisi? Kita lah. Kita yang mau ngerampok. Nah, kita yang mau ngerampok, bukan polisi sialan yang mau ngerampok. Oh gitu. Polisi yang ngerampok. Ya berarti ntar nah, kita coba cara barbar. Karena ini masih normal, masih oke lah. Ini strategi. Tiga. Jam gerak kamu. Dah, yuk kita sambil bawa satu deh. Ya, Goy. Ah, masing-masing bawa satu tuh, pas tuh. Kita lewat ke belakang, Goy. Kita gak bisa lewat depan. Kita harus pelan-pelan. Aman. Let's go, teman-teman. Gua ajak mereka ngobrol gimana bisa gak? Nomor ketahuan. Halo bang, gak ada apa-apa bang. Bang, mbak, gak ada apa-apa mbak. Gak ada apa-apa, santai. Terus, Kyong, ayo Kyong. Terus. Gak ada apa-apa pak. Anjay, sama teman-teman kita stealth. Let's go, kita kesini, guys. Kelar, gitu guys. Kurang lebih guys. Anjay. Full stealth sama teman-teman Opimpa guys. Full stealth. Easy lah, easy. Dan dapat EXP-nya gede. Oh, kalau stealth gede. Dapat EXP ininya loh. Senjata kita ngomong ya.